Bediler dan para pecinta senapan angin, salam Bediler. Jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Erival Kediri, Jawa Timur. Oke, untuk sahabat Bediler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya sahabat Bediler. Nah, untuk kali ini kita akan mengulas spesifikasi dan juga harga dari senapan angin Subfusion 2565 Gamo Kamuflase Full Chrome ya sahabat Bediler. Jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini. Oke, sebelum masuk ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erival. Oke, langsung saja kita akan mengulas spesifikasi dari senapan angin ini ya. Jadi untuk senapan angin ini memiliki panjang larasnya yaitu 65 cm dari bahan baja pilihan, yang memiliki 9 unit di dalam larasnya ya sahabat Bediler. Nah, untuk akurasi dari senapan angin ini bisa mencapai 30-40 meter dengan pompa standarnya yaitu 10 kali pompa ya. Selanjutnya untuk tabung dari senapan angin ini yaitu memiliki diameter 25 mm dengan ketebalannya yaitu 2 mm ya sahabat Bediler. Nah, untuk senapan angin ini menggunakan sistem pompanya yaitu sistem pompa uplik atau pompa manual dengan minimal pompanya yaitu 7 kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa ya sahabat Bediler. Nah, untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan bidikan manual atau disebut dengan visir, yang sudah dilengkapi dengan dua visir ya, yaitu terdapat pada visir depan yang terletak pada ujung laras dan juga visir belakangnya yaitu terletak pada ujung chamber ya sahabat Bediler. Nah, selanjutnya untuk chamber dari senapan angin ini yaitu memiliki warna full chrome juga yang terbuat dari bahan kuningan. Lanjut untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan dengan menggunakan sistem tarik putar untuk mengunci ya sahabat Bediler. Oke, selanjutnya untuk popor dari senapan angin ini terbuat dari kayu mahoni pilihan yang memiliki model gamo kamuflase ya sahabat Bediler. Jadi untuk tampilan popornya seperti ini. Jadi popor senapan angin ini sangat menarik sekali ya, yaitu bisa menyatu dengan alam ya sahabat Bediler. Selanjutnya untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini ya, yang digunakan untuk menyangga bahu pada saat berburu di medan outdoor ya sahabat Bediler. Oke, jadi itu tadi ya untuk spesifikasi dari senapan angin Subfusion 2565 Gamo Kamuflase Full Chrome ya sahabat Bediler. Selanjutnya untuk harga dari senapan angin ini yaitu dibanderol dengan harga Rp1.225.000 ya. Nah, dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti mini stasser, perdam sandar, tali sandang, dan juga SKS surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi tentunya senapan angin ini sudah aman ya sahabat Bediler. Oke, bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin ini bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya sahabat Bediler. Dan bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin ini bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah ini ya sahabat Bediler. Oke, mungkin itu saja untuk informasi seputar senapan angin ini dan juga spesifikasinya ya. Semoga bermanfaat. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erival. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri dan salam Bediler.